Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channelnya Kang Asep. Dan saya akan review ya Golok Kopak Rawing ya, fungsi tebas. Dan ini saya akan review golok pesanan ya. Alhamdulillah ya sahabat, ketemu lagi di channelnya Kang Asep. Saya akan review ini ya, Kopak Rawing pesanan semua ini ya, cuman yang ini yang masih aman ya, pisahin dulu. Oke sahabat, kita ambil aja satu per satu ya. Dan ini punyanya Bapak Akang, namanya Perensi ya, Akang Perensi ya, ya dari mana ini ya, dari Lawang Kidul, dari Kecamatan Lawang Kidul ya, Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah pesanan Akang Perensi sudah beres. Golok Kopak Rawing ya, fungsi tebas, kayu Johor Kiarang natural, cakep ya, setel jawara ya sahabat, Gagang Jenggolan Kastarisi ya, Singa Bogor, operasi Kopak Rawing dari handle ke sarungnya lurus ya sahabat. Dan ini kayunya lama kelamaan bakal hitam ya, bakal hitam kilap natural. Oke sahabat, kita buka dalamannya. Nah ini dalamannya sahabat ya, golok fungsi tebas ya, ukuran tebal ada 7 mili ya. Dan ini buat tebas, buat nebang kayu ya, buat bambu juga bisa ya, buat sorenan bagus ya, cakep. Bilah golok Tarisi ya, ini sudah diasah, siap pakai ya, ada tajam. Dan ini punya Akang Perensi ya, dari Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ya. Alhamdulillah, insya Allah kalau ada waktu besok saya kirim ya. Gagang Jenggolan Kas Tarisi Jasi Singa Bogor. Tadi sudah dilihat sahabat ya, ukuran tebalnya 7 mili ya. Oke kita ambil lagi satu lagi ya. Dan ini sama ya, Kopak Rawing juga, cuman agak lebar sarungnya. Dan ini bilahnya lebar, sarungnya juga lebar ya, Muhammad Asli ya. Dan dia bawa bilahnya ke sini, dan saya cuman bikin handle sama sarungnya, kelebaran ini ya goloknya, bagus sih ya, cakep. Ini juga udah diubah dikit sama saya ya, sambil diasah. Dan ini punyanya Kang Muhammad Asli ya. Alhamdulillah golok sudah beres, insya Allah pada waktu saya kirim. Oke kita buka dalamannya sahabat, ini dalamannya sahabat ya, fungsinya tebas juga ini ya, buat cacah tulang juga bisa ini, selutnya tanduk, dan dia mintanya selut tanduk ya, saya buatin udah. Alhamdulillah sudah beres. Gagang Jenggolan ya, Kas Tarisi Jasi Singa Bogor. Tebal ada 6-7 mili ya. Alhamdulillah ya, tadi sudah dilihat dalamnya. Ini punya Akang Muhammad Asli ya, alhamdulillah sudah beres. Kalau ada waktu insya Allah saya barang kirim ya, saya kirim. Oke sahabat, kita ambil lagi satu lagi ya. Dan ini dua ya, sama Akang Ito ya, Kang Ito. Alhamdulillah kalau pesanan
papa kerawingnya sudah beres, kayak Johar Kiarang natural ya, handle ke jenggolan, sarungnya ya ramping. Bang Ito dari kota Tangerang ya, alhamdulillah pesanan Kang Ito sudah beres. Oke sahabat, kita buka dalam. Nah ini dalamnya ya, ukuran tebalnya ada 7 mili ya, masih tebas, gagang jengkolan ya, kastar isi jasi ngebukur, sudah diasah sama saya, siap pakai. Nah Kang Ito nya berkah Kang Ito sudah beres, alhamdulillah. Insyaallah ada waktu saya kirim besok ya. Dan ini juga sama punya Kang Ito, cuman ini dia bawa bilahnya ya, dan handle-nya bawaan bilahnya di situ, kirim ke sini ya. Saya cuman bikin sarungnya doang, alhamdulillah sudah beres, saya kirim. Oke sahabat, yang satu lagi golok tebas ya, kayu Balik Kiarang, astari si Jasinga Bogor, selu tanduk ya, alisnya tanduk juga, pepetan juga tanduk, dan ini masih aman. Kalau sahabat pengen pesan ya, yang ini barangnya masih ada di rumah saya, langsung aja ke nomor WA ya. Insyaallah kalau barangnya masih ada, masih aman, ready ya ini. Dan ini pesanan tadinya ya, cuman orangnya lagi keluar kota, dan kata yang pesannya jual dulu aja karena dia lagi sibuk dari luar kota, belum bisa nebus sama barang saya ini. Golok tebas ya, handlenya handle jenggolan, ada tampak jarinya. Ayo Balik Kiarang, hitam semua ya, balik ya sahabat. Dari handle ke sarungnya lurus ya, putar, mantep, cakep ya. Golok style jawara ya ini. Asik ya. Oke sahabat, kita buka dalamnya. Nah ini dalamnya sahabat ya, ukuran panjang bilahnya ini 40 cm lebih, ukuran ketebalan 7 mili ya, bisa lebih ini, tebas ya, handle pas di tangan ya, jengkolan kasar isi Jasinga Bogor, selutnya tanduk ya. Kalau sahabat pengen ya, cat aja langsung aja ke nomor WA, mampeng barangnya masih ada ya. Ini udah banyak yang nawar sih ya sama saya, cuman saya belum mastiin harganya ini ya. Langsung aja ke nomor WA kalau sahabat saya mau ngambil ini ya, yang masih aman. Oke saya tunggu ya, mudah-mudahan masih ada di rumah saya ini, saya videoin dulu langsung aja. Nah tadi sudah dilihat sahabat ya, ketebalannya 7 mili ya, tebal ini, lebih panjang bilahnya 40 cm lebih ya, kayu Johar Kiarang, kayu Galih. Oke sahabat, ini masih aman ya, cat aja langsung ke nomor WA. Ini juga udah pada yang nawar ya, alhamdulillah. Cuman ini saya disimpan dulu di rumah ya. Oke sahabat, alhamdulillah saya udah review ya, lukisanan ini udah beres, Kang Ferensi ya, Muhammad Asli, Ito, ini aman ya, aman. Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, makasih juga. Moga Allah membalas dengan kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada ya. Makasih ya, pesan saya ya, semoga berkah ya, berkah dan lancar usahanya, dan
selalu beribadah ya, selalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pamit dulu sahabat ya, segitu dulu. Kalau sahabat saya pengen pesan langsung aja ke mereka. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.